Aduh, baru selesai gue VO buat iklan apa tadi ya? Iklan apa ya? Ya pokoknya iklan itulah. Sekarang udah jam berapa ya? Wow, udah sore banget. Kayaknya gue harus siap-siap ketemu sama Alia. Aduh, Alia. Abang berangkat ya. Tapi gue sekarang harus cuci muka dulu, harus bersih-bersih dulu buat ketemu sama Alia buat ngedate. Oke? Bentar ya Alia ya. Abang mau mangi-mangi, mau. Ya gitu deh. Ibaratnya kayak udah mulai kayak zaman sekolah lagi. First date itu, malah bingung gue sekarang mau ngapain. Udah lama gak ngalamin namanya ngedate sama cewek ya. Jadi gue agak-agak kayak bingung gitu mau ngapain, pakai baju apa, terus pakai harus wangi, harus ya gitu deh. Ya mudah-mudahan temu gue dia nggak pingsan deh. Sok ya gue. Sekarang gue udah rapi. Aduh, mainnya tadi dandan hampir 2 jam. Udah pakai nyiapin batik, jas, terus gue bawa baju dodot, ya kan, kemben. Yang gue pilih akhirnya yang gini-gini aja. Ya, sama juga ngedate ya, bingung. Yang penting wangi, rapi lagi, ya. Gue mau ketemu Alia dulu. Sekarang mau on the way ke Kemang Village, ke Lippo Kemang. Mau ketemu Alia. Jangan dia petinju lagi Muhammad Ali. Nggak ada yang bercanda. Nggak tahu ya kenapa gue nervous gini, gue deg-degan banget. Kayak zaman SMA gitu, kayak first date gitu pertama kali. Waduh, nyetir mobil aja tangan sampai dingin gini. Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan Alia orangnya baik, sesuai dengan harapan gue juga ya gitu. Ya malum lah, gue kan retak ya, remaja tanpa kekasih. Gue sekarang udah nyampe ke Kemang Village, si Alia ternyata udah nyampe duluan. Ya, gue gak enak gitu. Ini pada enak, berapa ya?